Suasana berbeda terlihat di sepanjang kawasan Jalan Asia Afrika Minggu malam. Ribuan warga mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa membadati event Bandung Auto Trade Market atau Botram. Di sepanjang kawasan ini, pengunjung bisa menikmati aneka sajian kuliner modern dan tradisional yang dijajakan para pedagang dengan menggunakan moko alias mobil toko. Gelaran ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Jadi Kota Bandung yang ke-207. 110 moko yang sudah dimodifikasi layaknya food truck berderet rapi di sepanjang Jalan Asia Afrika. Para pengunjung pun bisa menikmati langsung sajian makanan di tempat. Gelaran yang baru pertama diselenggarakan ini mendapat sambutan positif warga untuk sekedar menikmati berbagai hidangan kuliner khas Kota Bandung. Jadi kalau Hari Jadi Kota Bandung ini leadingnya ada di Kesra karena berbagai kegiatan. Garis besarnya sih intinya ada yang berupa upacara formal, yang kedua ada acara yang bernuansa pariwisata. Tidak hanya makanan, di tempat ada juga pedagang yang menjajakan aneka pakaian, aksesoris, hingga mainan anak. Kreatif, bikin orang-orang Bandung bahagia, gratis juga sih, seru lah pokoknya. Tadi aku cari-cari makan, udah gitu ngeliat panggungnya juga sih. Ini kan baru pertama kali di Kota Bandung, gimana tanggapannya? Senang, semoga aja nanti tahun depan bisa ada event kayak gini lagi, rame, seru. Mobil toko atau moko menjadi inspirasi pemerintah Kota Bandung untuk menjadi bagian dalam momen merayakan hari jadinya ke-207. Wan Sabah melaporkan untuk NET.